Taliban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Percubaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Test mic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Yang Mulia Pengiran-Pengiran, Yang Dimuliakan Pihin-Pihin, Yang Mulia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Hadirin dan Hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita ni akan mendengarkan majlis ilmu yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad Batubara, penceramah dari negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz, kita semua mendapat barakah dan manfaat daripadanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk tidak membuang masa sekarang, saya serahkan ceramah ini kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad Batubara. Majlis dan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita hormati, yang berhormat menteri-menteri kabinet, selanjutnya alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Rabbal Alamin. Anak raja pergi ke hutan, pergi hutan menangkap punai. Janganlah tuan terheran-heran karena saya pakai kopiah Brunei. Jadi orang Arab itu tidak punya tarikh, dia tiada tarikh. Kalau tahun itu ada hujan lebat, banjir, maka disebut Amul Faydan, tahun banjir. Kalau pada tahun itu datang tentara bergajah, maka dia sebut gajah fil, amul fil, tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahun itu ada orang terkasih tersayang meninggal dunia, maka bahasa Arabnya sedih itu huzn, maka disebutlah tahun itu amul huzn, tahun sedih. Mengapa disebut tahun sedih? Karena pada tahun itu meninggal orang tersayang. Mereka tidak berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebab dia adalah anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manab anak Qusay, cucu cicit keturunan daripada Adnan, silsilahnya sampai kepada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Quraisy. Siapa yang berani mengganggu Muhammad berhadapan dengan Abu Talib. Abu Talib bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Tinggi, mulia. Tidak ada orang berani mengganggu. Tapi manakala Abu Talib melihat dunia, dua ranting, batang, dahan tempat berpegang patah satu. Ternyata tak cukup hanya sampai di situ, patah pula satu lagi. Itulah perempuan, buah hati belayan jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Pada saat menetes air mata, hari itu meninggallah Khadijah Al-Kubra. Wanita salihah. Dari Khadijah Al-Kubra lah lahir anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tempat berpegang, kedua-duanya patah. Banyak betul mic malam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Insya Allah patah satu boleh kita ganti yang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW patah tempat bergantung. Ada satu lagi harapan. Paman, pakcik meninggal, istri pun meninggal, pergilah ke kampung bernama Taif. Dan di kampung itu ada suku bernama Thaqif. Nama kampung Taif, suku Thaqif. Mudah-mudahanlah orang Taif ini mau menerima dakwah. Ketika itu juga terompah kayunya basah kerana darah. Saat itu juga datang Malakul Jibal, malak malaikat, Jibal bukit, Malakul Jibal malaikat penjaga bukit. Hai Muhammad, tunjukkan mana bukit gunung paling besar, akan kucabut, kutimpakan ke Taif, rata orang Thaqif itu dengan tanah. Tunjukkan mana dia. Andailah Abdul Somad hari ini Taif 100% Muslim, tidak ada satupun, kerana doa Nabi di saat sedang susah hati. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Banyak orang ketika sedang susah hati susah mau memaafkan orang lain. Saya sebenarnya orangnya baik Ustaz, hati saya lapang. Kenapa awak marah? Saya sedang susah hati. Saya ini kalau sedang susah hati memang begini bawaan saya. Menyalahkan susah hati sehingga tak boleh membuka hati. Ini bukan ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri tauladan. Kalau ada orang yang memberi maaf pada saat senang hati, biasa. Kalau ada orang memberi maaf sedang badan selesa, aman, damai, biasa. Tapi ada orang boleh memberi maaf, istri baru meninggal, paman baru menanti dunia, meninggalkan alam semesta, kaki masih berdarah, dilempar caci maki, sumpah serapah, tapi bisa memberikan maaf. Itulah baru umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika kita lupa, ada sahabat yang mengingatkan, watawasau bisabr, watawasau bilhaq, watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Itulah gunanya berkawan. Malam ini Abdul Somad masya Allah banyak betul berkawan-kawan, bersahabat-sahabat, kiri kanan pegap-pegap, bodyguard from Beijing. Insya Allah, mohon maaf bila kami tadi dari bilik VVIP selama sampai ke tempat sembahyang ada kaki yang terpijak, ada tangan yang terjepit, ada kepala yang terlangkahi. Lebih baik minta maaf di sini daripada saya cari di padang mahsyar. Ke Brunei ini bukan senang-senang. Saya pertama kali datang kemari 2007. Baru datang lagi 2018. Nampaknya yang ketiga kali 2029. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam tempat yang paling baik, bersama orang yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu pun baliklah ke kota Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan jatuh,
tertimpa tangga, jatuh ke bawah, tak ada lagi harapan. Disitulah baru terjadi suatu malam, furija saqfu baiti, terbuka atap rumahku. Terbuka atap rumah, summa nazala Jibril, turun Jibril alaihissalam. Fafaraja sadri, dibelahnya dadaku. Summa ja'a bitustin min zahab, dia membawa mangkuk terbuat dari emas. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, berisi dengan hikmah dan iman. Lalu dibelahnya dadaku, diambilnya jantungku. Summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya dengan air zamzam. Setelah dibasuh dengan air zamzam, lalu kemudian afraghahu, diambilnya mangkuk berisi hikmah dan iman, dituangkannya ke dalam dadaku. Summa atbaqahu, lalu dijahitnya, dirapatkannya kembali. Itulah awal-awal peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena malam ini saya dijemput hadir untuk menyampaikan tazkirah Isra wal Mi'raj selama 60 menit. Tak boleh lebih. Kalau lebih, 60 menit, lepas dari itu kita buka soal jawab. Nah, apa hikmah daripada ini? Kalau kita dalam hidup ini ada ujian, kematian, kehilangan, kesusahan, jangan bersedih. Kenapa? Karena selepas daripada kejatuhan, Allah akan naikkan derajat kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh, meninggal, kehilangan, kesedihan, berdarah, tapi kemudian diangkat Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak hanya sampai ke situ, sampai ke atas. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa, itu dalam surat al-Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha dalam surat An-Najm. Maka siapa yang tidak beriman kepada Isra dan Mi'raj, maka dapat dipastikan dia keluar daripada Islam. Karena tidak bisa, tidak boleh. Ayat tentang sholat saya percaya, ayat tentang zakat saya percaya, ayat tentang puasa saya percaya, tapi ayat tentang Isra Mi'raj saya tak percaya. Tak boleh. Afa tu'minu nabi ba'dil, tengah-tengah juga sampai 30 juzuk. Nah, alhamdulillah di Brunei Darussalam ayat-ayat Abdul Somad pejam gelap. Apa pun tak nampak. Beruntung bertuah karena yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pula yang dia dapatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafaz Al-Quran. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Maka dibelahlah dada. Apa makna pelajaran yang boleh kita ambil? Sebelum sholat, sebelum naik ke langit, sebelum berjumpa dengan yang maha kuasa, yang pertama kali inilah dia pensucian hati. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Tangan, darah, kuku, bulu, tulang, darah, daging, ini zahir, nampak, sudah suci semua, sudah mandi, sudah berwudu, sudah. Tapi ada yang di dalam ini, namanya nafs, jiwa, kotor. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, dijadikan Allah dua jalan. Fa alhamaha fujur, jalan yang tak baik, dengki. Abdul Somad, engkau sedang streaming FB semua jantung. La ilaha illa syarikalah. Engkau tak ada kuasa apa-apa Abdul Somad, karena yang punya kuasa lahul mulku Allah. Engkau tak layak dipuji Abdul Somad, karena yang layak dipuji walahul hamdu Allah. Yuhyi, engkau hidup karena dia menghidupkan engkau. Wa yumit, sampai masanya kalau dia mau kau mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Mati. Tak ada siapa boleh memilih mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebenarnya untuk mengingatkan diri Abdul Somad supaya jangan angkuh, jangan sombong, bersihkan hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi.
Siapa itu? Abdul Somad lah. Dia mulai dari masuk ke dalam. Jamaah duduk tempat biasa. Abdul Somad VVIP. Jamaah semuanya biasa. Abdul Somad luar biasa. Semua orang hendak bersalam dengan dia. Abdul Somad, jangan kau sangka orang yang ingin bersalam itu lalu engkau lebih mulia. Jangan-jangan mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau 500 ribu tahun lamanya. Makanya kalau bersalaman dengan orang, doakan saya, doakan saya. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Tuan-tuan yang belum sempat tersalamkan tadi, jangan berhenti mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Nah, jangan selama ini mendoakan Ustaz Abdul Somad, tapi manakala sudah berjumpa tak boleh bersalaman lalu berhenti berdoa. Baik yang bersalaman, baik yang mengambil gambar ataupun tidak. Saya tahu puan-tuan malam ini datang mendengar kaji sudah selalu di www.youtube.com. Malam ini cuma nak pastikan Ustaz Somad ini ada tak di alam nyata. Ternyata dia sebenar ada. Alhamdulillah. Boleh kita menyambung tali ukhuwah Islamiyah. Nah, bersihkan hati. Jangan sampai ada. Kalla bal rana ala qulubihim. Rana. Ada satu titik dalam hati mereka. Manakala sekali hasad, datang satu titik. Manakala datang dua kali, datang satu titik. Ketika itulah kita hilangkan dia. Hijab antara kita dengan Allah. Di mana ketika kita melakukan perbuatan, maka datanglah ulama yang mengajarkan membersihkan hati, disebut dengan ulama tasawuf. Tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa artinya suci, bersih. Man sofa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hati karena Allah. Ini gelasnya kotor, maaf, misal gelas kotor, cawan kotor, bekas abu, bekas debu. Debu apa? Debu inilah malam tadi. Nonton bola sepak. Tengok. Nak pergi ke dapur takut. Takut apa? Bila ke dapur gol. Maka masuk debu. Datang esok pagi sahabat balik daripada umrah. Bagi satu botol air zam-zam. Kita tuangkan air zam-zam yang suci ke dalam cawan yang kotor. Boleh bermanfaat? Tidak, karena cawan kotor. Oleh sebab itu ulama tasawuf mengajarkan sofa, tasfiyatul qulub, sucikan dulu cawan. Buangkan abu debu sampahnya, bersihkan, cium jangan sampai ada bau sabun. Setelah bersih barulah tuangkan. Menghilangkan penyakit kotor itu disebut dengan takhalli. T, triple T, taholli, keluarkan penyakit hasad, dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, taqah, riya. Setelah dia bersih barulah dengan zikir qanaah, ridha, tawakal, mengisi itu namanya tahalli. Taholli kosong. Setelah kosong tahalli, isi dengan yang baik. Setelah diisi barulah tajalli. Tajalli bukan urusan kita. Mengambil batang buluh urusan kita. Mengambil kail pancing. Oh, zikir mana boleh kuat-kuat. Ini ayatnya, jelas ayat Quran. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh. Jadi itu ayat jangan dipotong. Ayat sebelumnya kan ada. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Setelah ayat itu barulah masuk ayat tadi. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah berzikir dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Apa makna dua ayat ini? Kalau ada qori baca Quran, jangan berzikir kuat-kuat. Ada qori baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha. Tak boleh.
Zikirlah dan mati saja. Berzikir pakai hitung tangan. Kalau tak sanggup pakai tangan, pakai tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz beli di mana? Tadi jamaah ngasih. La ilaha illallah. Tapi pelan-pelan. La ilaha illallah. Ini saya tengok ada orang bertasbih cepat. Sekali petik 5. Apa ni? La ilaha illallah. La. Mulut menyebut, hati mengingat, akal memikir. Apa yang dipikirkan pikiran, itulah yang diingat oleh hati, itulah yang diucapkan mulut. Maka ketika dia tidak bersesuaian, balikkan balik. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau mulut menyebut la ilaha illallah, hati mengingat nasi biryani, namanya zikir biryani. Maka mesti connecting dijaga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang lain itu rusak. Kalau segumpal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Itulah dia jantung. Kalau jantung berhenti, berhentilah mata, berhentilah telinga, berhentilah kaki. Kalau setengah dia berhenti, itulah maaf stroke. Ini kiasan. Apa maknanya? Jangan sampai hati mati. Setelah dia bersih, hidupkan dia dengan zikir. Zikir Tuhan apa? Guru saya mengajarkan zikir Allah Allah. Baik. Allah 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 Allah. Katanya tak boleh zikir Allah Allah. La taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi selama di dunia masih ada orang berkata Allah Allah. Hadisnya sahih. Qul ida Allah, panggillah Allah, awidur Rahman, atau panggil Rahman, ayyam mata da'u, yang manapun kau panggil, walillahil asmaul husna. Kau panggil ya Rahman boleh, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Saya rasa ya Rahim lah, ya Rahim, ya Rahim. Ya Somad, ya Somad, ya Somad. Itu nama ustaz tu, itu nama Allah. Ini bukan Somad, ini Abdus Somad. Saya ini hambanya. Jangan sampai kita ini jadi hamba dunia. Jangan sampai menjadi hamba dinar, hamba dirham. Hambakanlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama yang paling elok adalah hamba yang menghambakan diri pada Allah. Nama paling baik Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdus Somad. Nah, jadi nanti kalau ada orang panggil, yang betul itu adalah Ustaz Abdus Somad. Nah, menghambakan diri pada Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku sebut nama Allah, kalau sudah ku sebut nama Allah, tiada satu pun yang dapat memudaratkan fil ardi, di bumi maupun di langit. Makanya kalau ada anak kecil dibawa gendong dekat saya, Ustaz, tolong doakan anak ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada yang dapat memudaratkan anak ini, insyaAllah. Alhamdulillah, di Brunei Darussalam, bila kita naik kereta, baru beberapa jauh sudah nampak tulisan Subhanallah. Jadi kalau ada, saya Ustaz kalau berzikir pakai tasbih, bagus. Sebab sekarang ini banyak kereta bertasbih. Dia sangkut di kaca depan. 3 kali pergi umroh, 3 tasbih tersangkut. Cabutlah kereta, 2 untuk engkau, 1 aku. Inilah yang akan menolong. Apa yang paling selalu kita sebut, itulah yang akan datang waktu mati. Maka selalu kita minta, Allahumma ikhtim ajalana, akhiri ajal kami, indantihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kami ingin yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Jadi berzikir terserah. Saya zikir saya salawat Ustaz Somad, salawat pun baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya zikir saya subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, untuk membersihkan ini. Kalau suami berzikir, suami hidup. Kalau istri berzikir, istri hidup. Kalau suami tak berzikir, zombie ya. Maka jangan heran anaknya. Sebab suami tak berzikir, maka orang yang makan tidak berzikir, setan ikut. Maka sebelum makan berzikir, bismika Allahumma,
Ustaz salah tuh. Saya sengaja. Kalau jamaah masih ingat berarti masih sadar. Tapi kalau terserah Ustaz lah yang cepat selesai. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu hadis dhaif lah. Mana boleh pakai hadis dhaif? Ini banyak orang mempermasalahkan hadis dhaif. Yang hadis sahih kan, ya ulam sammillah. Hai anak kecil, sebut nama Allah. Jadi kalau makan, bismillah. Bismillah. Allah mubarik lana, hadis dhaif. Hadis dhaif kata Imam Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Ittafaqal ulama, sepakat semua ulama ahlus sunnah. Ala jawazil amal bil hadis dhaif. Boleh beramal dengan hadis dhaif. Kalau cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah halal haram. Bukan dalam masalah akidah tauhid, bukan ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadail amal, memberikan semangat motivasi beramal. Silakan, Allahumma barik lana, tidak apa-apa, jangan jadi masalah. Nah, ini tentang masalah beramal. Ganti kalau ada orang makan tak mau doa panjang, bismillah. Itu dua kemungkinan. Pertama dia tisnoib, yang kedua lapar betul. Tapi kalau saya tetap bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qlingaku cahaya wa fi basari nura, mataku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya, wa an yasari kura, sebelah kiri cahaya, wa min amami nura, hadapan cahaya, belakang cahaya, wa min fauqi nura, atas cahaya, wa min tahti nura, bawah cahaya, wa ja'alli nura. Kalau sudah diberikan Allah cahaya, bolehlah membezakan mana tiang, mana orang. Bolehlah membezakan yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sulaiman. Sulaiman baru nak berlangsung. Jadi kalau begitu siapa yang lebih hebat, jin apa manusia? Manusia. Tapi sampai hari ini masih ada manusia minta kepada jin. Apa kata jin? Aku ni dah lama pencen, kata dia. Engkau masih minta juga lagi sama aku. Zaman Sulaiman dulu kami sudah kalah dengan manusia. Apa maknanya? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak tahu itu? Karena tidak boleh membaca. Maka masukkanlah anak-anak kita supaya jangan sampai tidak boleh membaca. Alhamdulillah, Ustaz Somad, di negeri Brunei Darussalam ini, di kerajaan ini, kalau ada anak-anak maka dia mesti masuk wajib sekolah agama supaya dia paham akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fiqahnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Jangan sampai keluar daripada akidah yang benar, jangan sampai rusak fikihnya. Dijaga itu semua. Kita bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dia mau jadi lawyer, silakan. Dia mau jadi apapun, silakan. Dia mau menjadi engineer, silakan. Mau menjadi ahli medical, silakan. Tapi tetap dalam kepalanya Al-Quran, supaya dia jangan sampai ingkar kufur, tidak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Asif bin Balkhiyah boleh memindahkan singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum mata Sulaiman berkedip, tak sanggupkah Allah memindahkan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Susahkah itu? Tidak, bagi orang yang faham ilmu pengetahuan. Lalu kemudian berangkatlah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak dari Makkah terus saja ke Sidratul Muntaha? Mengapa dari Makkah ke Masjidil Aqsa? Ini perjalanan dua. Pertama perjalanan nasut manusia, yang kedua perjalanan lahut Allah. Yang pertama perjalanan hablum minan nas manusia, yang kedua perjalanan hablum minallah. Apa maknanya? Sehebat-hebatnya hablum minallah, kalau tidak menjaga hablum minan nas, maka tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Saya alhamdulillah malam ini rasa tersanjung, dihormati luar biasa. Ustaz Abdul Somad luar biasa, padahal dia biasa di luar. Saya biasa tausiah di luar, di stadium, di lapangan bola, sebab orang ramai. Malam ini kita di masjid, melimpah ruah sampai keluar. Malam ini pula ada orang-orang yang berhormat, mereka sibuk dengan berbagai macam urusan, tapi masih sempat datang ke masjid rumah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah insyaAllah.
Allah berikan ketenangan batin, Allah berikan anak-anak yang soleh dan solehah. Inilah yang membuat kita akan bisa bersama dalam suka dan duka. Kenapa? Karena hablum minan nasnya baik. Ada orang hablum minallahnya baik. Solat tahajud, berzikir, baca Quran, baca Yasin tiap malam. Tapi kalau dia berbicara, 5 menit dia bicara, menit pertama saja yang hati kita tenang. Masuk menit kedua, ketiga, hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Kalau galah patah boleh disambung, kalau kaca retak boleh direkat, kalau hati rusak kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jangan cakap kasar. Yang banyak cakap kasar ini siapa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Selama kita di masjid ini siapa yang paling banyak cakapnya? Saya tadi mula pukul 8. Sekarang sudah pukul 8.46. Sudah 46 menit bercakap, sudah berapa yang sakit hati? Ini nampaknya kalau ditambah makin banyak yang sakit hati. Oleh sebab itu dicukupkan 60 menit saja. Sabarlah selama 14 menit ini. InsyaAllah tak akan ada yang sakit hati. Tapi sakit hati kerana Allah, tidak ada unsur sindir-menyindir. Bukan karena dendam, kesumat dan marah. Kalaupun marah, marah karena Allah. Kalaupun cinta, cinta karena Allah. Itulah yang akan membuat kita tetap akan kuat. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Kami cinta kepada Ustaz Somad karena yang engkau sampaikan hadis Rasulullah. Tapi kami sampai masanya akan benci melihat engkau Abdul Somad kalau sampai engkau ingkar pada petunjuk larangan Allah. Kalau sampai nampak kami engkau tidak menutup lutut, maka kami akan tanya, tabayyun, kenapa sampai begini? Ustaz, ini kan aurat, kenapa tak tutup? Saya baru saja operasi. Oh, ada uzur, ada sebab. Tapi kalau sampai tidak, maka kita sudah masuk dalam su'uzon. Maka perbaiki. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Nanti ada di akhirat orang yang datang menghadap Allah, salatnya banyak. Salat tarawih, salat tahajud, salat witir, salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat awabin, salat isyraq, salat duha, salat macam-macam salat, salat hajat, salat taubat, wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Syaban, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tapi ternyata hablum minan nasnya tak baik, syatama haza, mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Bagaimana orang ini di akhirat? Maka amal dia yang banyak setinggi bukit Uhud akan diambil oleh orang yang dia aniaya, akan diambil oleh orang yang dia zalimi. Kalau yang kita zalimi ada 4 rumah, tetangga, jiran, hadapan, belakang, kanan, kiri. Yang hadapan tutup dengan sholat, yang belakang tutup dengan yasin, yang kanan tutup dengan sedekah, yang kiri tutup dengan umrah. Tapi kalau yang kita aniaya sebanyak ini, kemana Abdul Somad akan meminta maaf? Makanya Abdul Somad mohon maaf kepada hadirin hadirat. Maukah hadirin hadirat memaafkan Abdul Somad? Demikianlah tausiah ini disampaikan. Mudah-mudahan belum lagi. Biasanya kalau tausiah akan berakhir begitu. Karena lebih baik kita minta maaf di dunia daripada di akhirat. Maka hablun nas minan baik. Ini tak lama lagi kita masuk bulan Syaban. 14 hari Syaban masuk 15, maka adanya nisfu Syaban. Hadis tentang malam nisfu Syaban sahih. Yang mengatakan sahih siapa? Syekh Al-Albani. Yang mengatakan tidak boleh merayakan siapa? Sebahagian yang mengikut pendapat dia. Tapi yang mengatakan sahih dia, apa kata dia? Hadis Nabi SAW, ittala Allahu ala jami'i khalqihi laitan nisfi min Syaban. Allah memaafkan, mengampunkan semua dosa orang yang berdoa pada malam nisfu Syaban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua yang berdoa malam nisfu Syaban diampuni Allah, illa, kecuali 2. Pertama, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Kedua, musahin, orang yang belum berdamai dengan sahabat, dengan jiran, belum menjalin hablum minan nas. Alhamdulillah, malam ini hablum minan nas kita baik semuanya. Sebelum sembahyang bersalaman,
selepas sembahyang bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Tuan Haji? Sehat Datuk? Sehat Pehin? Sehat semua. Ustaz, tapi ada orang kata tak boleh salam selepas sembahyang. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sembahyang tadi dia sudah bersalaman, selepas sembahyang dia salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kalau sebelum sembahyang tadi dia tak ada salaman, selepas sembahyang baru dia bersalaman, hukumnya mustahab, baik, dianjurkan. Yang tak boleh itu sedang sembahyang bersalaman. Allahu Akbar. Sehat Datuk? Cuma tak boleh. Apa salahnya? Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat salam, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa. Maka nanti kalau ada majelis Isra Mi'raj, datang. Ada majelis salawat, datang. Ada majelis maulid, burdah, simtud durar, dia'ul lami, al-barzanji, datang. Karena intinya adalah memperbaiki hablum minan nas. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Masjidnya sama, imamnya sama, bacaannya sama, tapi makmum sudah putus silaturahim. Orang pergi ke masjid menengok saf, dia tidak pergi masjid menengok jiran saya di sebelah kiri apa kanan. Oh, dia di kanan, saya di kiri. Dia di kiri, saya di kanan. Macam Tom and Jerry. Sampai suatu hari lupa karena masbuk. Allahu Akbar. Baru tahu dia di kanan. 10 menit lagi. Baru tampak 10 menit. Hilang pula bahan menengok 10 menit. Sampailah di Masjidil Aqsa, Nabi pun salat bersama para nabi. Nabi memandang ke belakang, itulah yang dibaca dalam tarhim. As-salatu wassalamu alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu layla. Dalam ayat, dalam dalil, dalam itu syair ada wa antal imam. Ketika engkau sedang salat di Masjidil Aqsa, saat itu wa antal imam, engkaulah yang menjadi imam. Musa jadi makmum, Isa jadi makmum, Ibrahim jadi makmum. Itulah makna. Apa makna di balik itu? Bahwa semua ajaran nabi-nabi mansukh dengan datangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah pada kita bangsa Melayu ini adalah ketika Allah mendatangkan dai-dai ke bumi kita. Datuk nenek moyang kita dulu serentak bersyahadat, dari mulai atas Aceh, turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat, turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi, turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan, Melayu Serdang, Sumatera itu semuanya ke bawah Melayu, sampai ke Semenanjung, dari mulai atas Patani, sekarang di Thailand, turun ke bawahnya lagi sampai Kelantan, sampai ke Johor di bawah, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Inilah nikmat yang terbesar, ini yang mesti kita jaga. Lalu kemudian selepas itu barulah naik ke atas mengambil solat. Kalau haji cukup ayat saja, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau zakat cukup ayat, wa atuz zakah. Kalau puasa cukup ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi kalau solat, ini menunjukkan pentingnya solat. Maka malam ini alhamdulillah anak-anak budak-budak kecil solat, anak-anak di bawah, anak-anak di bawah solat. Apa kata pepatah orang Melayu, dari kecil terbawa-bawa, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil dia terlonjak-lonjak pakai sorban, dari kecil terlonjak-lonjak pakai baju kurung, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua, insyaallah takkan mudah dia merubahnya. Maka kita biasakan. Alah bisa karena biasa, pasal jalan karena dilalui,
maka anak kecil disuruh salat. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'ah, 7. Kenapa anak disuruh salat umur 7? Karena ternyata umur 6 tahun itu the golden age, usia emas. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, sembang-sembang, main-main. 2 tahun ketiga disitulah dia mulai menghafal surah-surah pendek. Kita tidak pernah menghafal surah Wadduha pakai kertas. Kita tak pernah menghafal surah An-Nas, Al-Falaq. Kenapa kita boleh hafal surah ini? Karena telinga mendengar ibu dan bapa. Kadang ibu sambil memasak, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallayli idha saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala. Oleh sebab itu maka orang tua membacakan surah-surah pendek, anak pun akan menghafaznya, maka dibawanya lah dalam solat. Akhirnya puncak daripada Isra' Mi'raj adalah menjaga solat. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas solah, jadikanlah aku orang yang menegakkan solat, wa min zurriyati, sampai kepada anak cucuku. Itu pula doa yang kita baca, jadikanlah kami orang yang menegakkan solat, sampai kepada anak cucu kami, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Habis 60 menit. Cepat waktu berlalu di Brunei Darussalam. Baik. Selanjutnya bila ada soal jawab kita akan baca. Lepas itu baru kita berdoa bersama-sama. Apakah sebaik-baik persediaan mengharungi Ramadan supaya beruntung di sisi Allah? Ramadan itu dua, ada siang, ada malam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siam, qiyam. Tak banyak-banyak amal ibadah Ramadan. Siam, qiyam. Siam itu apa? Tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan kaki, tahan tangan, tahan mulut. Siam. Alhamdulillah Ustaz, saya memang kalau Ramadan ini mata saya tahan. Dari subuh sampai ke maghrib, tak terbuka. Itu bukan menahan. Makna menahan itu dia hidup, tapi dia ditahan. Namanya siam. Sedangkan malam qiyam. Qiyamnya apa? Qiyam itu artinya tegak. Makanya salat tarawih. Tarawih artinya istirahat. Sebab tarawih letegaknya lama, maka duduk istirahat. Nabi salat tarawih rakaat pertama 2 juz 4 muka surat, surah Al-Baqarah dia baca. Itu maka ada riwayat menyebut 8 rakaat. Tapi saya pakai 23. Kenapa 23? Karena Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab, Ubay, engkau baca satu malam satu juzuk, sebab umat tak mampu tegak lama macam Nabi, maka dibacalah satu malam satu juzuk 23 rakaat. Siangnya siam, malamnya qiyam. Laksanakan saja siam, qiyam, siam, qiyam, siam, qiyam. InsyaAllah dari malam pertama, malam terakhir akan dapat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jangan diintip-intip. Ini banyak orang ngintip. Malam 21 ramai, malam 22 sunyi, malam 23 ramai. Bukan itu tujuan Allah mengadakan Lailatul Qadar, supaya setiap malam Allah rahasiakan haji mabrur, supaya orang tetap sentiasa takut hajinya tak diterima. Allah rahasiakan siapa yang dapat solat wusta, supaya orang tetap menjaga solat. Allah rahasiakan siapa yang dapat taubat nasuha, supaya orang tetap banyak istighfar. Allah rahasiakan satu doa titik hari Jumat, supaya orang tetap berdoa dari petang sampai esok petang. Allah rahasiakan Lailatul Qadar, supaya orang mengisi malam-malam Ramadan. Ini tak lama lagi, 40 malam lagi, maka kita bangkitkan semangat Ramadan insyaAllah. Amin. Siapa, ada tak nasnya Pak Ustaz? Ada. Siam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang paling sibuk di akhirat nanti? Orang yang paling sibuk di akhirat adalah al-muflis. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu muflis? Man la dirhama lahu wala mata. Orang yang tiada dirham duit perak, wala mata yang tiada harta. Itulah orang yang sibuk, itulah orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan.
Yang bangkrut adalah orang yang di dunia banyak amal tapi banyak menzalimi orang. Di akhirat dia akan sibuk mencari orang itu untuk membayar, 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 membayar hutang piutangnya. Ya'ti yaumal qiyamati, orang yang akan datang menghadap Allah pada hari kiamat. Wa may yaghlul, siapa yang curang. Wa may yaghlul, siapa yang menipu. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang menghadap Allah membawa apa yang dia tipu-tipu. Man ghassana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan umat kami, bukan umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersih daripada tipu dusta bohong ini insyaAllah. Apa istilah dosa jariah? Ada dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat amalan-amalan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, setelah dia mati meninggal dunia, orang lain mengamalkannya, dia pun akan mendapat pahalanya. Terus continue tanpa putus berakhir. Tapi hadis itu belum selesai. Man sanna fil islami sunnatan sayyiatan, siapa membuat perbuatan yang tak baik, membuat tradisi yang tak baik, membuat kebiasaan yang tak baik, diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh umatnya, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Itulah namanya dosa jariah. Maka jangan sampai kita membuat yang tak baik-baik. Makanya kita buat tradition yang baik-baik. Mau menyambut bulan puasa, buatlah mengundang anak yatim, fakir miskin, membawa kepada bantuan, mengirimkan kepada, ini baik. Tapi kalau buat yang tak baik, dilanjutkan oleh anak menantu kita, kita sudah mati, maka mengalirlah dosanya. Na'udzubillah. Assalamualaikum, saya Ustaz. Kenapa setelah orang tua meninggal saya selalu rasa durhaka? Sampai sekarang saya merasa sedih kalau ingat dosa-dosa saya. Apakah saya berdosa minta maaf diterima? Kalau kita durhaka, merasa banyak silap salah, maka kita tebus dengan taubat nasuha pada Allah. Cara taubatnya bagaimana? Tiga. Mamin muslimin yuzrimu zamban, kalau ada orang silap salah berdosa, fayatatohar, mandi, mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat dua rakaat. Usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, selepas itu istighfar astaghfirullahalazim. Yang panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahu qayyumu atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang betul Ustaz. Kami nak tulis, tulis di Google. Sayyidul Istighfar, enter. Lepas itu pilih image, gambar, print. Tengok tiap-tiap hari. Tengok, hafaz. InsyaAllah 10 kali hari, 10 kali tengok, hafaz. Dengan orang tua ini macam mana? Banyak-banyak bersodakoh, pahalanya kirimkan tu almarhum. Mana dalilnya? Mana dalil sodakoh itu sampai? Datanglah saat menjumpai Nabi. Ummi matat, mak saya sudah mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, sampai tak sedekah ini pada almarhumah mak saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu menunjukkan sedekah untuk almarhumah sampai. Ayus sedekatu afdal, di antara semua sedekah itu sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum. Bagi air minum, sebab di jazirah Arab susah air minum, maka dia bagi air minum. Air yang sudah dibagi mesti diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila di negeri itu air sudah banyak, jangan lagi bagi air, bagilah yang lain. Buatkan pondok tahfiz Quran kah, belikan untuk pakaian anak yatim kah, niatkan untuk almarhumah. Kita dapat, ibunda kita pun dapat. Begitulah cara memperbaik. Baca Quran. Apa kata mazhab Syafi'i, Imam Nawawi? Wa in khatimul Qur'ana fahu hasanun, yang seelok-eloknya dia bacakan Quran sekhatam. Baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan sekhatam Quran untuk almarhumah. Jangan asyik dihantui, saya rasa bersalah, saya rasa bersalah, saya rasa bersalah. Awak ada baca Quran? Tidak.
Kalau rasa bersalah, hilangkan bisikan setan, baca Quran. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa. Banyak-banyak berdoa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Saya Ustaz, saya salah seorang komen di FB yang mendoakan agar kita bisa bertemu di Brunei Darussalam. Alhamdulillah, doanya dikabulkan Allah. Walaupun doa di FB. Sekarang banyak orang berdoa di FB. Amin, 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 amin. Tapi saya yakin dia tidak setakat di FB. Selepas sholat dia jumpa, ya Allah, adalah yang menjemput Ustaz Somad ke Brunei Darussalam. Diaminkan para malaikat. Mohon pencerahan mengenai ayat pertaubatan, perubatan yang segelintir dilakukan diamalkan. Mengobati gatal terkena angin, perkataan terselit seperti penawar, kemudian penutup ayat adalah dua kalimat syahadat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Al-asal, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua. Al-asal, madu wal Quran. Amal banyak-banyak minum madu. Lalu kemudian al-habbatus sauda, biji-biji hitam, habbat sauda, syifaun min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Adapun mantra-mantra yang mengandung unsur syirik, jangan lagi dipakai. Kak kang telinga bosi, mulut tersongkang, gigi terkunci-kunci, Allah kunci Muhammad. Karena kita khawatir mantra-mantra itu sebenarnya number. Ada mantra-mantra itu sebenarnya number. Kalau kita picit dia, datang jin-jin itu. Begitu kita baca, dia datang. What can I do for you? Kita kan susah kalau dia datang. Oleh sebab itu, mesti kita luruskan. Apa hukumnya mengamalkan ayat yang diberi melalui mimpi, yang mana ayat itu pelindung daripada angin ahmar? Orang yang memberi ayat tersebut berjubah putih. Contohnya ayatnya seperti berikut. Ihwal wali likullidin. Tak ada ayat bunyi macam ini. Surat Al-Ikhlas dan penutup dua kalimat syahadat. Boleh mengamalkan kalau jelas maknanya, jelas ayatnya, jelas artinya. Tapi kalau ihwal wali likullidin, itu tak ada. Orang Arab pun tak paham itu. Mungkin Abdul Somad ni dhaif bahasa Arab dia. Tapi tadi ada syekh dari Mesir. Cuba tunjukkan syekh. Paham tak syekh Mesir bahasa Arab itu? Bagaimana membasmi golongan anti hadis? Mereka tak percaya tahlil, membaca Yasin tiap malam Jumat. Orang yang tidak percaya ini, melawannya kita terus amalkan. Tidak ada tuh baca Yasin malam Jumat. Kita terus sampai dia letih, lelah, mati. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuranlah, waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim, yang ditulis Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam mukaddimah surah Yasin. Di situ dia tuliskan, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuranlah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Kami ikut majlis Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Anaknya memberikan ijazah kepada saya, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Abdul Somad, aku ijazahkan pada engkau membaca surah Yasin tiap malam. Dia suruh baca Yasin tiap malam. Jadi sebaiknya Yasin itu dibaca tiap malam. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu, orang Melayu pergi ke laut, pergi bertanam padi, pergi mencari ikan. Susah kalau tiap malam. Dia suruh kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat sajalah. Tiap malam pun tak sanggup, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Malam Jumat sekali saja. Kenapa mesti malam Jumat? Sayyidul ayam, induk dari segala hari. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam mukaddimah surah Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin
kalau dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Susah punya anak, baca Yasin. Lepas baca Yasin, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau barokat berkat surah Yasin ini. Susah menemukan jodoh, baca lagi. Bagi yang belum menikah, yang sudahnya baca lagi. Ini yang susah mati. Berapa banyak kita disuruh baca Yasin, nengok orang tak mati-mati. Ustaz, tolong baca Yasin ini, kenapa? Sudah 3 hari tak mati-mati. Kita baca, lepas kita baca sehat, alhamdulillah. Apa hukuman dari Allah untuk orang sengaja memutus hubungan silaturahim antara anak dan ayah? Ini orang anak, ini ada ayah, tapi dia putuskan hubungan orang ini sehingga si anak tak mengenal ayah. Maka dalam Islam tidak boleh memakai bin. Udu'uhum li'abaihim, pakailah mereka dengan nama bapa mereka. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka dipanggillah nama bapa aslinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Maka bila ada orang mengambil lalu dia lupakan nama bapak kandungnya, diputusnya, maka kita berdosa. Apalagi kalau anak itu perempuan, nanti dia akan menikah, maka mestilah pakai wali bapaknya. La nikaha, tidak sah nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dengan 2 saksi yang adil. Apa amalan-amalan yang patut dibuat, amalkan di akhir zaman ini, Ustaz? Tidak ada amal yang paling afdol dilaksanakan di akhir zaman ini selain daripada zikir, karena yang paling banyak melalaikan kita. Twitter, BBM, WhatsApp, FB, Twitter, browsing, launching, surfing, macam-macam, membuat kita lalai daripada Allah SWT. Maka berzikir, ya Rasulullah, ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Di antara amal-amal yang banyak ini, apa amal yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, berzikir dengan Allah. Inilah yang saya bingung sampai hari ini, Ustaz. Kenapa? Ustaz Anu kata zikir paling elok subhanallah, Ustaz ini kata zikir paling baik Allah Allah, Ustaz ini kata zikir paling bagus astaghfirullah, Ustaz ini pula berkata zikir yang paling eloknya astaghfirullah. Lalu satu pun belum saya amalkan. Pilihlah salah satu. Kalau kau nak amalkan astaghfirullah, astaghfirullah, baik. Man lazimal istighfar, sesiapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya dibagi ke lapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan Allah jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Ah, saya istighfar saja, baik. Saya solawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baik. Man salla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajah tingkatan. Kalau banyak berselawat, dinaikkan 10 darajah tingkatan. Banyak-banyak berselawat. Ah, guru saya mengasihi saya, oh, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah. Baik, tak salah. Banyak-banyak zikir. Jangan sampai putus zikir. Zikir ni hisnul hasin, menjadi benteng tembok kita. Masuk ke hutan, pergi ke tempat macam-macam, datang hantu setan menjain mengganggu, maka tak ada tempat lain daripada zikir. Puncak daripada zikir, zikir itulah yang akan menolong kita nanti saat malaikat maut mencabut nyawa. Datang zikir yang selalu kita sebut itu, membuat kita menyebut akhir kalam, la ilaha illallah. Apa hukum jadi tukang make up kawin, juru solek? La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah bersolek-solek jahiliyah. Ada yang boleh sebab dia lepas sakit,
dia habis sakit. Jadi muka dia, wajah dia ini pucat. Kalau nampak kita dalam gelap, kita pun lari. Membaca ayat kursi 2-3 kali. Susah nak bezakan mana dia, mana hantu. Nah, ini orang macam ini boleh dia pakai bedak untuk membalikkan warna kulit dia saja. Tapi yang sudah elok macam ini, inilah susahnya. Kita ini kan orang Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, itu kan Melayu, mirip-mirip semua. Tapi yang ditonton Korea. Maka kita nak putih macam Korea. Akhirnya dipakailah bedak putih. Tangan hitam. Jadi terlampau memaksakan diri. Tak usahlah. Kecantikan itu bukan kerana cantik kerana bekas, cantik kerana habis berwudu, cantik kerana membaca Al-Quran. Itu yang mesti dijaga. Nah, jadi sebaiknya perbuatan-perbuatan yang macam ini, andai pun dapat duit, tak ada barokah. Padahal yang kita minta ini barokah. Kalau minta akidah, salamatan fiddin. Kalau badan, wa'afiatan fil jasad. Kalau ilmu, waziadatan fil ilmi. Tapi kalau rezeki, wabarakatan rezeki. Kita minta barokah. Tak ada barokahnya. Duit itu tak ada barokahnya. Duit apa? Duit hantu dimakan setan. Ustaz Somad, semoga Allah merahmati Ustaz Syahlu Arfian. Amin. Macam mana kita mengenal Allah 100% ibarat tidak kurang tak lebih, boleh menjurus atau khusyuk mengerjakan solat. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah melalui sifat 20. Itulah akidah Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatulil awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Makanya dulu ulama membuatkan sifat 50, 20 sifat wajib, tambah sifat mustahil, tambah sifat jaiz, tambah sifat nabi, tambah mustahil bagi nabi. Itu ulama ahlus sunnah wal jamaah, supaya mengajarkan dia. Karena Allah tidak berupa. Kalau dipejamkan mata, nampak hitam, putih, merah, hijau, kelabu, itu bukan Allah. Walam yakullahu kufuan ahad. Dari mana dia tahu? Mukhalafatuhu lil hawadis. Banyak-banyak laksanakan, beriman, beramal, berilmu, makan halal. Allah yang menurunkan khusyuk. Khusyuk itu bukan dari kita, dari Allah. Tapi yang menyiapkan cawannya kita, yang menyiapkan gelasnya kita. Kita siapkan dengan ilmu, Allah yang menurunkan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan sakinah, khusyuk ke dalam hati orang beriman. Boleh jadi yang berbicara khusyuk ini lebih tak khusyuk. Boleh jadi dia tidak tahu tentang khusyuk, tapi Allah bagi dia khusyuk. Kenapa? Karena hati dia bersih. Siapkan ilmunya, Allah akan berikan. Tapi kata Syekh Ali Tantawi, khusyuk itu kata dia paling tidak connecting, tak putus antara mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya solat itu mulut bergerak. Datang tabi'in bertanya kepada Khabbab Ibnul Arth, ya Khabbab, ya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyatih, aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini sekarang ada orang sholat diam. Tak apa dia baca. Bacalah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukata wasila. Mulut dengan ini. Fahami apa yang dibaca. Saya tidak suruh hafal satu persatu. Hafal artinya, enggak. Bila ada yang menghafal artinya, baik, tak salah. Tapi kalau sampai dia tak hafal, tapi paling tidak dia paham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dari tempat wudu ke dalam masjid, jangan lagi tasbih. Tak boleh tasbih. Nabi melarang tasbih. Tasbih. Ah, krak tak 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 tak. Tak boleh tasbih. Kenapa? Merusak khusyuk. Dari tempat wudu tasbih, bukan tasbih, tasbih. Subhanallah, subhanallah. Datang orang sebelah kita nak bertanya, esok jadi macam mana kita pejabat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jaga hati. Kul amru rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allahu Akbar. Macam naik kereta juga.
Kadang-kadang udah agak-agak lari ke tepi, naikkan balik. Harus sentiasa waspada, harus sentiasa. Begitulah khusyuk itu, dari awal sampai akhir. Selepas salat tetap juga kita khusyuk. Selepas salat tetap zikir tak pernah putus. Nah, ini itulah mengapa dibuat tulisan-tulisan Arab, tasbih di tepi rumah, di tepi jalan. Supaya apa? Mata melihat, telinga mendengar. Inna sam'a, telinga mendengar. Wal basar, mata memandang. Wal fu'ad, berpikir, merenung. Ini tiga ini tak boleh putus. Telinga mendengar, mata melihat, hati merenung. Nah, ini masuk dari telinga ke hati, masuk dari mata ke hati. Maka melihat tulisan-tulisan cantik ini, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa bacaannya? Entah, tak tahu. Fahiya ilal alqani fahum muqmahun waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yabsirun. Surat Yasin. Masyaallah. Di akhir, apa cara pembersih hati? Sakitnya apa? Sakitnya hasad. Doakan orang yang hasad itu. Awak hasad pada siapa? Pada dia. Sebab apa awak hasad? Sebab kereta dia baru. Nah, doakan dia tengah malam. Ya Allah, ini orang kereta baru, rumah besar, semuanya baik. Maka hilangkanlah hasadku daripada dia. Panjangkan umur dia, sehatkan badan dia. Memang berat. Sebab bila kita hasad, hati kita busuk, doa kita lain bunyinya. Sehatkan dia, ya Allah. Setiap malam, bayangkan wajah dia. Saya, haters yang selalu membuli, mengejek saya di internet tu, itu saya doakan semua. Ya Allah, semua yang mencaci maki, menghamun aku di FB, di YouTube itu, panjangkan umur dia, murahkan rezeki dia. Mana pernah saya lawan? Pernah tak tuan-puan tengok saya balas dia caci maki? Tak pernah. Sebab apa? Saya tak tahu password. Semua admin. Itu kita, jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi ini. Kita mesti, maka doakan. Tapi dia ni Ustaz, oh ini ujian. Kita mesti doakan dia. Anak kita berkawan baik, sama-sama satu sekolah, sama-sama baik. Tapi rupanya jodoh berkata lain. Anak dia lebih dulu nikah. Datang marah kita, datang hasad. Kita tetap datang. Datang jemputan walimah nikah dia. Tetap kita doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bersihkan hati. InsyaAllah Allah. Doa malam. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Bersihkan hatiku dari sifat munafik. Wal hasad, daripada hasad. Wal kibriya, daripada angkuh dan sombong. Wal riya, daripada penyakit riya dan sum'ah. Minta kepada Allah. Allah yang akan menolong. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, maka dia akan menolong kamu. Bolehkah ceritakan sikit banyak akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sikit banyak. Sikit ajalah kalau gitu. Sikit akhlak Nabi. Nabi akhlaknya kepada haiwan. Kalau kepada manusia biasa. Ini kepada haiwan. Datang orang mengambil api, dia bakar sarang semut. Dia cucuk-cucukkan sarang semut. Datang Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Allah pemilik api. Ada orang susah, ada orang senang menengok semut yang lari tunggang langgang lintang pukang. Ha, senang. Ha, tengok. Bayangkan. Kepada semut saja. Tengoklah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia tahan tenteranya. Hai pasukan tentera, jangan kamu lalu. Jangan. Kata tentera, kenapa? Aku dengar panglima semut sedang berkata, ya ayyuhannamul udkhulu masakinakum. Hai para semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang. Karena Sulaiman dan bala tenteranya akan lalu. Nanti jangan sampai terinjak pecah perut kamu. Yahtimannakum, akan menginjak pecah junud Sulaiman, pasukan Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau ikutlah akhlak Nabi, masya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa hukum melibatkan diri dengan forex? Semua bisnis, kalau ibadah namanya fikih ibadah, solat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih nikah, tolak, li'an, rujuk, huluk. Ada namanya fikih siasah, mengangkat khalifah, menurunkan khalifah. Ada namanya fikih muamalah,
yaitu jual beli, gadai, utang piutang, rahan, murabahah, permodalan, mudharabah, bagi hasil. Maka semua jual beli, kalau tidak ada tiga unsur, maka dia boleh. Tidak ada ghish, tipu. Tidak ada zulm, aniaya. Tidak ada gharar, gambling, judi. Kalau tidak ada tiga ini, salah satunya atau ketiganya, halal. Tapi kalau di dalamnya ada gharar, judi, ketidakpastian, gambling. Kalau di dalamnya ada zulm, menganiaya orang lain. Kalau di dalamnya ada ghish, tipu, maka haram. Apapun namanya, ini akan berkembang terus. Bagaimana jual beli? Kalau ada, haram, tak boleh. Tidak pernah sholat selama 15 tahun. Lama betul. Sekarang baru sholat. Adakah dengan sholat taubat ampunkan dosa saya? Sholat sunat saya buat, sholat tahajud saya buat. Apakah mengharamkan ampun? Maknanya, apakah sholat yang lalu-lalu itu mesti diqadha? Bila mu'allab masuk Islam, dia tak perlu qadha sholat. Nah, inilah sedapnya jadi mu'allab. Mu'allab umur 60 tahun, masuk Islam. 63 mati. Baru 3 tahun. Dosa tak banyak. Tapi bila orang Islam bertaubat, umur 40. Akil balik umur 10. 30 tahun sembahyang yang tinggal, wajib diqadha sepakat 4 mazhab. Abu Hanifah Hanafi, Malik bin Anas Maliki, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hanbal Hambali. 4 mazhab sepakat tentang qadha salat yang tinggal. La, tidak ada yang bisa menutupinya. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang boleh menutupi salat itu kecuali salat itu sendiri. Ada yang menyebut, bila kami tidak, cara mengqadha-nya bagaimana ustaz? Selepas salat isya tadi terus qadha. Usolli fardal isya arba'a rakaatin qadha'an. Jangan kuat-kuat, nanti kawan dengar. Allahu Akbar. Lepas solat subuh jangan, nanti tahu dia. Mana ada ba'diyah subuh? Balik ke rumah, di rumah solli fardal isya. Isteri bertanya, apa ni ba'diyah subuh? Tidak, qadha' masa lalu dulu. Apakah wakum mengikuti pertandingan tinju? Ikut tinju atau ikut menonton tinju? Apa hukum menjadi pengajar? Pengajar tinju sama dengan pengajar silat. Di negeri Melayu, silat. Pergi ke Jepun, taekwondo, aikido. Nah, ini baik untuk mendiri kita. Siapa yang akan menolong Ustaz Somad kalau bukan pesilat-pesilat tadi? Yang hebat-hebat bodyguard itu. Tapi kalau habislah waktu, apalagi melaga manusia sampai berdarah-darah, sampai terluka, maka masuk dalam perbuatan zalim, aniaya. Jangan kita ikut mungkar. Man ra'a mingkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robahlah dengan tangan. Olahraga sukan dalam Islam sudah ada. Alimu auladakum as-sibahah, berenang. Apalagi di Bandar Seri Begawan, berenang tuh tepi laut. Yang muda-muda ni elok berenang, menghilangkan maaf nafsu syahwat. Apalagi kalau sampai ke tengah, orangnya hilang sekalian. As-sibahah, berenang. War-rimayah, memanah. Oh, manah. Saya ada 2 busur panah di rumah, dibagi jamaah. Warukubul khail, naik kuda, berkuda. Saya pekan lepas berkuda. Nak ambil gambar aja. Kuda, elok berkuda. Saya tenaga kerja Indonesia, mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya agar kami tetap istiqomah dalam niat berhijrah? Apa saja tips agar kami selalu istiqomah? Balik dari sini pergi ke hospital, tengok orang sakit. Nampak orang sakit, keluar darah dari badan, masuk ke dalam mesin besar, mencuci darah, berbuih, keluar lagi, masuk lagi ke dalam. Berapa lama? Saya tanya, tuan berapa lama? 5 jam terduduk. Seminggu berapa kali? 2 kali untuk membersihkan. Gara-gara buah pinggang yang sebesar telur ayam sudah tak berfungsi lagi. Oleh sebab itu datang syukur kepada Allah. Maka berobat, menengok orang sakit. Idza marida, kalau saudaramu sakit, fa'udhu, tengok dia. Menengok orang sakit membahagiakan orang sakit dan mengingatkan diri kita.
Kalau tidak juga engkau istiqamah selepas menengok orang sakit, maka wa idza mata, tengok orang mati, fattabi'u, tengok orang mati. Ada orang mati meninggal dunia, digali tanah, tanah tadi tanah liat pula. Setelah digali datang hujan, basah, dimasukkanlah jenazah ke dalam tempat basah, ditimbun, ditinggal. Itu saya tengok berhari-hari. Itu makanya kalau ada orang meninggal dunia, saya usahakan dalam sebulan agak sekali dua kali menengok. Supaya apa? Tidak ada orang menasihati Abdul Somad. Tak ada orang menasihati Somad, sini sebentar, aku nak nasihatkan engkau. Kita sendirilah yang mencari nasihat supaya kita sentiasa istiqamah. Tengok orang sakit, bangkit semangat beramal. Tengok orang mati, bangkit semangat beramal. Nah, ini mudah-mudahan kita istiqamah beramal. Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Jika dia sudah wujud, dari mana dia akan muncul? Ya'juj wa Ma'juj dalam Quran. Saya ikut tafsir dari Tunisia, Tunis. Nama tafsir tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kata dia Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar dan dia sudah tanda hari kiamat yang sudah keluar. Ya'juj wa Ma'juj itu kata dia Mongolia, Mongol. Keluar dari balik tembok, tembok dinding besar itu Cina. Tembok yang terpanjang di dunia. Nah, itu yang dimaksud. Lalu kemudian menghancurkan negeri Islam. Itulah dia Bani Abbasiyah. Datang Hulagu Khan menghancurkan tembok itu, menyeberang, lalu kemudian masuk ke Bani Abbasiyah. Mereka tenggelamkan buku-buku yang ada di perpustakaan Libri Maktabah Abbasiyah. Mereka campakkan ke sungai Efrat sampai kuda boleh menyeberang, hitam air sungai Efrat. Nah, itu pendapat dari Syekh Tahir bin Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Tapi saya tak salahkan kalau ada ulama lain yang berpendapat Ya'juj wa Ma'juj bukan itu, tapi makhluk lain. Selama kita tidak ambil riwayat Israiliyat. Jangan ambil riwayat Israiliyat. Tafsir yang bersih dari Israiliyat, tafsir Ibnu Katsir salah satunya. Tafsir bil Ma'tsur. Saya pakai jubah merah. Saya sama sekali Ustaz boleh melawat di, tanya doanya. Apa doanya agar punya anak laki-laki? Mintalah Rabbi habli minas solihin laki-laki. Doa itu boleh kita sebut, boleh. Menyebut orang pun boleh. Nabi sebut namanya. Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an bani Usayyah, laknatlah Ra'il, laknatlah. Doa yang baik sebut nama boleh juga. Allahumma il azzal Islam bi Umarain, kuatkan Islam ini dengan dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Karena dua Umar ini yang kuat. Nabi ingin dua Umar ini mesti masuk Islam, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Hisham tidak. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Oleh sebab itu maka kita mesti tahu nama orang dua. Nama awak siapa? Umar bin Hisham. Nama glamour? Abu Jahal. Oleh sebab itu maka boleh sebut nama. Ya Allah, berilah aku anak lelaki. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, Rabbi habli, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau lahir perempuan jangan marah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka, tapi di balik tak suka itu Allah berikan banyak kebaikan. Tuan guru, semoga Allah berkahi tuan guru, menjadi tuan guru selalu istiqamah. Amin. Bolehkah tuan guru memberikan ringkasan kaedah memahami syariat, tarikat, hakikat, makrifat? Sampan itu syariat, lautan itu hakikat, berenang itu tarikat, mutiara yang dalam kerang itu makrifat. Begitu gambaran Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Sampannya syariat, lautannya hakikat, berenang di dalam lautan tarekat, mutiara yang ada dalam kerang makrifat.
Jadi tidak boleh meninggalkan syariat. Jadi sekarang banyak orang bertasawuf meninggalkan syariat. Ayya ala salat. Dia tak salat. Awak tak sembahyang. Nah, itu orang hak syariat tu. Aku dah hakikat dah. Tak betul. Karena tidak diajarkan meninggalkan syariat. Mesti naik sampan. Sampannya mesti ada di laut. Kalau mau dapat mutiara dalam, mestilah berenang. Barulah didapatkan itu. Jadi yang kita amalkan selama ini, sudah. Itu sudah. Solat kita tadi syariat. Hakikat daripada solat itu mengingat Allah. Tarikatnya, ya cara-caranya. Cara berzikirnya, cara beramalnya, cara beribadah. Makrifatnya itu hadiah dari Allah. Ketenangan hati. Tentu levelnya macam-macam. Paling puncaknya, itu yang dikatakan Al-Ghazali. Nurun cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Mahu datang anak muda. Anak muda mau datang ke masjid. Orang yang berhormat mau datang ke masjid. Tuan Datuk Datin mau datang ke masjid. Itu sudah bahagian dari makrifat. Mudah-mudahan bertambah makrifat diberikan Allah Ta'ala. Gimana memujuk orang tua saya supaya mencari jodoh saya? Supaya saya mencari jodoh saya, bukan dijodoh-jodohkan. Orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak, itu bukan orang tua tak sayangkan anak, justru karena dia sayang. Karena pesan Nabi, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia ajar dengan pendidikan islamik yang baik, wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Coba tengok, wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa'ahsana ilahinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Tapi zaman dulu, anak perempuan tidak pernah melihat lelaki. Dari sejak dia kecil sampai besar, dia tak pernah tengok lelaki. Sebab dia dikurung di rumah. Manakala datang lelaki, dia nikahkan. Sekarang susah. Sebab dia pergi ke college, university, dia kenal dengan lelaki. Maka mungkin ada tawar-menawar, musawamah. Kita tanya, engkau dah adakah lelaki? Sudah, mana dia ini? Ha, kita tengoklah, kita buatlah exam. Tanya, bolehkah dia baca Quran? Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau lelaki itu agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Illa taf'aluhu, kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi fitnah dan kerosakan yang amat sangat besar. Bagaimana hukum kalau seorang mengawinkan anaknya dengan cara meminjam mahar dari bank? La ta'kulu riba at'afan mudha'afah. Jangan kamu pakai riba. Kenapa tak boleh pakai riba? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghantam, menghancurkan riba dan menumbuhkan sadaqat. Riba haram. Maka kalau duit haram ini dibelikan ke nasi, dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru awlabih, tempatnya api neraka. Daging ini, kalau tumbuh dari yang haram, tempatnya api neraka. Na'udzubillah. Darah dari haram masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Darah masuk ke otak isinya haram, maka isi otak ikut menjadi haram, gelap, hitam. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian hadapan. Kazibatin, pembohong. Khati'ah, pelaku dosa. Padahal yang berdosa tangan, yang berdosa kemaluan, yang berdosa mata. Kenapa kepala? Karena kepala yang memerintahkan mata, kepala yang memerintahkan telinga, kepala yang memerintahkan kemaluan, kepala yang memerintahkan kaki, melangkah wahai kaki, gara-gara dikasih makan haram. Nah, jangan sampai, jauhkan diri daripada riba. Lebih baik engkau bersusah-susah mencari yang halal daripada engkau mudah dalam riba karena hukuman. Na'udzubillah. Bagaimana Rasulullah turun ke bumi setelah Isra? Dibawa Jibril lah. Jibril, Burak turun membawa Nabi balik ke rumahnya di Makkah. Tapi cara solat
zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, waktunya setelah tenggelam matahari, ufuk merah. Itu hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta namanya. Malik bin Anas namanya. Makamnya di Baqi samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179 Hijrah. Nama kitabnya Muwatta. Tengok di awal-awal bab Muwatta. Turun Jibril sallah fa sallah, summa sallah fa sallah, summa sallah fa sallah. 5 kali. Turun Jibril salat subuh, Nabi salat subuh. Jibril salat zuhur, Nabi salat zuhur. Waktunya dan caranya. Nah, jadi bukan di atas tuh Nabi belajar salat dan cara salat. Hanya 5 salat. Cara teknikalnya setelah turun dibawa oleh Buraq dan Jibril alaihissalam. Apa saranan Ustadz untuk mengukuhkan sunnah-sunnah Rasulullah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, yang mana ada orang beranggapan sunnah itu tidak lagi relevan di zaman sekarang? Sunnah yang mana yang tidak relevan? Sunnah sholat berjamaah tetap, dia tidak menghabiskan waktu. Sunnah berjanggut, siapa yang mau berjanggut silakan. Yang tidak tumbuh ambil buah pala dulu kita kecil-kecil. Tapi jangan sampai ejek mengejek, sebab ini tak sampai pada tingkat wajib. Bagi yang mau silakan. Sunnah berimamah sorban, siapa yang hendak pakai sorban? Saya dapat ijazah imamah sorban. Pergi ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad silaturahim. Dia tengok, anta Abdus Samad, kata dia. Disuruh dia murid, ambil hut imamah, ambil imamah. Dia pasang ke kepala saya, diputar. Saya pun rasa sudah masya Allah. Saya tengok kaca, besar imamah. Saya tak tahan pakai imamah sebab panas, panas kepala. Pakai ini tidak, sebab ada lubang 2. Jadi imamah ini sunnah. Saya boleh. Habib Umar bin Hafiz pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, sunnah. Nah, jadi selama sunnah tidak ada sunnah. Semua sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada hikmah-hikmah yang baik. Oleh sebab itu kalau ada orang yang menentang sunnah, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin memba'di sesudah aku mati. Addu alaiha bin nawajis, gigit pakai gigi geraham. Kalau kau pegang dia lepas, tapi kalau kau gigit tak akan lepas sampai mati. Bagaimana mengimarahkan masjid dengan lebih berkesan? Karena rata-rata yang hadir ke masjid golongan berumur 50. Masjid yang mana? Yang 50 ini masjid mana? Tadi saya tengok anak-anak muda, syabab, orang-orang muda semua datang ke masjid. Ini nampaknya bukan masjid di tempat kita ini. Oleh sebab itu buatlah kajian, kajian khas para pemuda. Oh, kami tak nak dengar kalau yang tazkirah Ustaz Samad sebab dia gaya orang tua. Kami mau yang orang muda. Carilah Ustaz yang orang muda. Kalau di Bandung, di Bandung ada Ustaz khas anak muda. Banyak YouTube dia daripada Al-Azhar University, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, orang Aceh. Namanya Ustaz Hanan At-Taqi. Hafaz Quran 30 juzuk, imam di Masjid Institut Teknologi Bandung. Masya Allah. Pernah kami jemput dia ke Riau, semua anak muda datang, 6,000 orang. Padahal di malam yang sama di lapang, di medan tanah lapang, ada artis India kalah buat anak muda. Masya Allah, ini luar biasa, anak muda luar biasa. Sebab itu mesti kita bangkitkan semangat. Saya pernah datang ke masjid tazkirah, anak muda tak ada. Isinya 7 tahun ke bawah sama 70 ke atas. Saya tanya anak-anak muda mana? Dah habis diambil game online PlayStation. Ini tanggungjawab kita bersama. Macam mana anak-anak muda boleh kita balik bawa ke masjid? Kita tanya, anak-anak muda, kenapa kamu tak mahu ke masjid? Oh, kami tak mahu ke masjid sebab tazkirah di masjid cerita neraka saja. Kami takut. Jadi kamu mau apa? Tolonglah bagi kami semangat bagaimana menghadapi hidup. Lepas tazkirah kami nak main bola, berlatih. Jadi ada AJK masjid tempat saya, dia pandai. Anak-anak muda, selepas tazkirah kita latihan memanah. Selepas tazkirah kita latihan berkuda. Jadi anak-anak muda bersemangat.
Golongan belia adalah nadi bagi generasi akan datang. Apa saran Ustaz untuk mengatasi zaman globalisasi banyak mempengaruhi perkara negatif kepada belia-belia sekarang? Buat ustaznya dua, satu ustaz, satu lagi dokter. Malam itu bercerita tentang bahaya narkotik, bahaya khamar, bahaya ini. Esok malam ustaz, satu lagi tentera. Bagaimana disiplin waktu? Bagaimana ini? Jadi modelnya tidak lagi tazkirah. Sebab anak-anak muda dia mungkin tak senang tazkirah, tapi mungkin cerita-cerita, dialog, sembang-sembang, bicara-bicara ini. Bagaimana politik Islam? Bagaimana ini? Jadi anak-anak muda ini mungkin dia lebih sentuhannya lebih pada action, aplikasi. Apa tanda-tanda orang yang beroleh kemenangan mengharungi Ramadan? Selepas Ramadan ada perubahan. Kalau puasa menyentuh hati ringan, tangan berbagi. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Tapi kalau sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Alhamdulillah, selepas Ramadan ada 3 peningkatan. Iman meningkat, amal meningkat, sedekah meningkat. Sebab dia sudah merasakan lapar, maka berbagi sedekah. Imannya meningkat, sebab selama Ramadan dia betul-betul takut kepada Allah. Nah, ini Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita yang akan datang ini 40 hari lagi membuat kita berubah insyaallah. Alhamdulillah ustaz, itu orang ada bakhil pelit, selepas Ramadan masya Allah dia sekarang bersedekah. Sebab apa? Sebab dia di Ramadan kemarin bersedekah. Pukul berapa dia sedekah? Pukul 11 malam. Pergi hantar daripada basi. Bersedekah, berbuat baik, berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau letak tangan di tengkuk, bakhil, pelit. Wa la tabsut hakulal basti. Jangan pula sampai habis tak ada untuk anak. Ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk Islam. Tidak, kata Nabi, tak boleh. Kalau begitu ambil asyatru setengah. Tidak. Kalau begitu ambil sepertiga. Asulusu kasir. Sepertiga ini pun banyak, kata Nabi. Tapi Nabi ambil. Antada awarasataka agniya. Engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan mampu. Khairun, lebih baik. Min antada ahum alatan. Daripada mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafuna ala nas. Meminta-minta kepada manusia. Kenapa kalau di rumah susah mau ibadah? Contoh solat baca Quran. Kalau di masjid aman saja. Sebab di rumah banyak setan. Wa minal itsnaini ab'adu. Kalau kamu berdua, maka dia menjauh. Berdua kita menjauh dia, bertiga kita menjauh. Apalagi ramai macam ini, setan tak berani. Lari dia ke tepi-tepi. Nanti manakala kita sendiri, datang dia balik. Min syarril waswasil khannas. Arti khannas bersembunyi. Kalau orang berzikir dia bersembunyi. Mana kalau orang lalai dia datang. Kalau kita ingat dia sembunyi. Kalau kita dia datang. Sampai kapan? La atiyan la ughwiyadnahum. Aku akan goda mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh bersemayam dalam jasad. Selama ruh ada dalam jasad, setan tak pernah berhenti menggoda. Maka bacalah di rumah itu surah Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dijauhkan dari setan. Tapi perbuatan orang yang membaca itu pun tidak perbuatan setan. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, surat Yasin, ayat kursi, tapi perbuatan kita macam setan, setan tak lari, dia ketawa. Takkan setan menghalau setan. Mestilah perbuatan kita, kita sesuaikan. Ada tipkah untuk menghafal Quran dan hadis? Doakan saya jadi Al-Hafiz. Al-Hafiz, kita di Brunei Darussalam ada tahfiz. Rumah tahfiz, banyak betul. Guru saya dulu menjadi Ustaz Tahfiz. Al-Mukarram Ustaz Armawi Abdurrahman. Guru saya mengaji. Saya mengaji pada beliau tahun 1987, 30 tahun yang lalu. Saya datang kemari berjumpa 2007, 87, 2007. Datang lagi 2018. Mengajar di sini, tahfiz Quran. Kami dulu di Al-Azhar
menghafal juga, tapi tak banyak. 4 tahun, 1 tahun 2 juzuk, 2 tahun 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk, 4 tahun 8 juzuk. 2 kali naik pesawat terbang hilang. Bapak mesti menjaga mata, menjaga. Macam mana dulu? Dibaca 1 muka surat. Baca hafaz 1 muka surat, lepas itu dibaca dalam sembahyang. Baca dalam sembahyang qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Sebab nanti exam ditulis di kertas. Ditulis. Kalau ada orang hafaz cepat, tapi tak boleh tulis sebab lambat. Tulis. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Begitu dulu. Diulang-ulang. Saya bekerja, saya ada rumah di Kuala Lumpur, rumah ibu bapa saya di Terengganu. Bolehkah saya melakukan solat jamak qasar bila saya pulang ke Kuala Lumpur dan Terengganu? Ya, sebab safar. Illatnya safar, bukan illatnya rumah mak bapa. Kalau saya balik ke rumah mak bapa tak boleh jamak qasar, bukan. Illatnya safar. Mukimnya di Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Maka balik ke Kuala Lumpur, safar. Dari Kuala Lumpur ke Terengganu, safar. Berapa lama kita baru mukim? Kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili, 4 hari 4 malam. Tidak hitung kira keberangkatan dan kepulangan. Saya kalau duduk di Bandar Seri Begawan sampai tadi hari Isnin, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, selama 4 hari 4 malam ni boleh jamak qasar kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi esok lepas subuh saya dah balik, maka saya tetap jamak qasar. Tadi kenapa tak jamak qasar? Sebab jamak solat berjamaah di sini maghrib dan isya pilihan. Ini tentang masalah jamak qasar. Last, doa untuk melembutkan hati anak-anak supaya mendengar cakap orang tua. Digantungkan cambuk. Aliku saud, gantungkan saud. Saud itu cambuk. Bahasa Bruneinya apa? Rotan kah? Digantungkan di dinding kamar. Sehingga kalau dia macam-macam, tengok, tengok, tengok. Mendengar dari kecil. Kita sudah diajarkan, ustaz, ini murid namanya Abdul Somad. Ini rotan dibelah 4. Kau pukul dia ikhlas aku dunia akhirat. Begitu dulu. Wadribuhum, pukullah. Tapi bukan pukul ingin menganiaya, ingin membunuh, tapi mendidik. Oleh sebab itu maka doa jangan pernah lupa. Doa, ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Bertawassul dengan baca Al-Fatihah, bertawassul dengan membaca surah Yasin. Selepas itu dengan barakah kemuliaan surat Yasin, maka lembutkanlah hati anakku ya Allah, supaya dia menjadi anak yang penurut. Karena kata Imam Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah. Termasuklah anak yang susah diajar, ditunjuk ajar, menjadi mudah karena kemuliaan surah ini. Mudah-mudahan Allah berikan anak kita yang baik-baik insyaallah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء الصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ولكماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
Jalalatul Malik ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Mu'izzuddin wa Daulah Ibnil Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ahfazhu fi nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa qarabatihi wa ra'iyatihi ajma'in. La tada'lana damban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wa la dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami tutupilah ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang sakit maka sembuhkanlah ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia maka curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat kami dunia dan di akhirat, baik hajat itu dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha. Maka mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Min huffazil Qur'an. Para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik. Orang-orang yang berjihad mujahid di jalanmu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah yarzuqha rizquha min kulli makan. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya' war riba waz zina wal munkar. Jauhkan daripada malapetaka bencana riba zina segala yang mungkar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba. Yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 2 jam dari pukul 8 sampai pukul 10 ini banyak khilaf silap dan salah dari al-faqir Abu Allah yang daim Abdul Somad. Mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.